Siapa pernah rasa macam, alamak, konten aku flop, tak ada orang pun tengok. Ha, kalau pernah rasa reject sebab view tak banyak, video ini memang untuk korang. Okay, rejection ni memang biasa. Ha, jom tepis rasa ni. Korang kena ingat, tak semua konten yang kita buat ni akan terus viral ataupun dapat perhatian. Kadang-kadang view rendah tu bukan sebab konten korang tu tak bagus. Okay, tapi mungkin timing masih belum kena ataupun audience korang belum ready. Haha, tapi jangan biarkan benda ni buat korang rasa rejected. Sebenarnya, setiap kali korang upload konten yang kurang mendapat sambutan, korang dapat peluang untuk belajar. Okay, mungkin lepas tu korang akan perbaiki cara penyampaian ataupun cara buat konten yang lebih sesuai dengan minat audience korang. Okay, lah ingat, tak semua rejection tu bermaksud gagal. Kadang-kadang ianya satu feedback yang penting untuk kita jadi lebih baik. So, bila view ataupun likes tak banyak, jangan rasa down guys. Okay, tepis rasa rejection tu dengan mindset growth mindset yang kita sebut episod pertama tu. Setiap kegagalan tu adalah peluang untuk korang belajar dan juga terus improve. Okay, yang penting kita teruskan buat konten ni dan kejayaan tu akan datang lambat laun. Jadi guys, let's continue.